Pemirsa, aksi protes terjadi saat petugas jurusita hendak mengosongkan paksa sebuah ruko di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Penghuni ruko mengamuk histeris hingga membanting kursi. Seorang wanita terus berteriak histeris mengadang petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang datang untuk eksekusi paksa ruko di kawasan pusat pertokoan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Emosinya kian memuncak hingga banting kursi saat petugas medis hendak membawa sang ibu yang terbaring lemah ke rumah sakit. Pengosongan paksa dilakukan petugas jurusita setelah adanya keputusan pengadilan bahwa penggugat Sunarto sebagai pemilik sah tanah dan bangunan ruko. Sementara tergugat Maivilian menolak eksekusi dan mengaku telah lebih dari 90 tahun menempati ruko. Ini tidak ini, hanya dibakar. Gitu. Waktu kita dia mengajukan bantahan. Bantahannya tahun 2015 sampai tahap PK, bantahannya ditolak semuanya. Meski adanya perlawanan, namun penghuni ruko hanya bisa pasrah saat petugas jurusita mengosongkan paksa dan mengangkat barang-barang keluar ruko. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.